السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <الحقاين> اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. Wahlul uqdatan min lisani yabgaw kawli Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Ya ayuhal ladhina amanu Angfiku mimma rojaknakum Min qobli ayyatiya yawmul la ba'un fih wala hulatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dolimun ut min amwalihim sada utang tutahirukum wa dzakikum biha sadaqallah para alim ulama yang saya muliakan wabil imam besar kita guru kita bersama Al Mukarrom Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar segenap pengurus Masjid Istiqlal yang saya hormati hadirin hadirat soimin soimat yang saya hormati juga pemirsa channel TV YouTube Masjid Istiqlal dimanapun berada yang berbahagia. Yang pertama dan utamanya Marilah kita bersama-sama Memanjatkan puja budi syukur kita Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat iman dan islam Serta kesehatan yang telah diberikan Allah Sehingga di pagi yang cerah ini kita dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Masjid Istiqlal, kebanggaan bangsa Indonesia. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapat ridhonya Allah. Amin ya Robbal. Salawat dan salam. Semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ingat seorang muslim mempunyai kewajiban. Kita juga harus ingat rukun Islam ada lima. Rukun Islam ada lima. Mari kita bersama-sama sholawat. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Adadama bi ilmi lahi sholatam da'imatam bi dawami Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi la isolata daimatan bi dawami mulki lain wajib Islam untuk mengetahui Rukun Islam itu ada lima Yang pertama membaca sadat Yang kedua menjalankan sholat Yang ketiga membayar zakat Yang keempat puasa di bulan Ramadan Yang kelima naik haji Jika mampu ke tanah suci. Hadirin hadirat so'imin so'imat rahimah kumumwa. Jadir jakat. Merupakan rukun Islam yang ketiga. Jakat itu suatu kewajiban. Senantiasa beritu itu pada kekatnya. Adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik sendiri. Terkadang, karena merasa dirinya yang bekerja, pagi, siang, sore, dan malam susah payah mencarinya. Seseorang itu menganggap bahwa hartanya adalah miliknya sendiri. Anggapan ini adalah sebuah penyakit yang dahulu pernah menghinggap pada korun laknatulale korun yang hidup pada masa zaman Nabi Musa alaihissalam. merasa hartanya banyak merasa miliknya sendiri menganggap bahwa harta yang dimilikinya adalah miliknya semata Bukan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncullah penyakit berikutnya, yakni kecintaan yang berlebihan terhadap harta yang dimilikinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim Surat Al-Fasr ayat 20 yang artinya, "Dan kamu mencintai harta benda." Dengan kecintaan yang berlebihan. Kecintaan yang berlebihan terhadap harta bisa mengantarkan seseorang pada keadaan di mana ia merasa aman dengan hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Humazah ayat 2 dan 3. Yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Hadirin so'imin so'imat rohimakumullah. Pemirsa channel TV Youtube Masjid Istiqlal yang berbahagia. Anggapan bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Dan dapat membuatnya kekal. Merupakan penyakit jiwa di mana ia akan merasa bergantung sekali dengan hartanya sesungguhnya betapa besarnya celah penyakit dari persepsi yang salah dengan harta ini manakala dibiarkan ia akan memunculkan banyak lagi penyakit-penyakit jiwa yang pada akhirnya Orang akan dihinggapi penyakit, bakhil, alias kikir, pelit, medit, jahil, metah, metakil. Itulah orang, -orang yang sakit jiwa. Oleh karena itu, mari saudaraku, soimin, soimat, harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Kita ingat Bapak Ibu Bila di jalanan Apalagi sekarang ini Di akhir-akhir Ramadan uh, Setan sudah enggak nggoda Namun kejahatan semakin Merajalela, betul enggak? Betul enggak? Kejahatan Masya Allah Perampokan Pencurian Penodongan Penjambretan dan sebagainya orang-orang yang merampok orang-orang yang mencuri itu kira-kira orang baik apa baik bu? Orang baik betul sekali bapak jujur bagi puasa ibu pasti mengatakan bahwa pencuri perampok pasti orang jahat orang jahat orang jahat betul nggak? orang jelek namun masih jelek Orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan jakatnya, kok bisa begitu, tak? Kalau pencuri perampok yang diambil haknya orang kaya, apa orang kaya yang diambil pasti miliknya orang kaya yang diincar orang yang banyak hartanya. Betul, namun orang yang tidak mau mengeluarkan jakat. Tidak mau mengeluarkan zakat sudah mencapai nisabnya. Maka itu yang diambil haknya pakir miskin Lebih jahat mana dengan perampok. Kalau perampok yang diambil hak orang kaya. Tapi orang yang tidak mau zakat Itu mengambil haknya pakir miskin. Lebih sadis daripada para perampok. Hadirin tamu-tamu Allah Soimin Soimat Roimah Kemuloh Pemirsa TV Channel Youtube Masjid Istiqlal yang berbahagia Dengan demikian Orang menulaikan jakat Memberikan implikasi Pada kesucian jiwanya Mereka kesucian jiwa Yang terasa manakala Seseorang menyakini bahwa Harta yang dimilikinya itu adalah harta pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepadanya, diamanahkan kepada kita. Harta yang kita miliki, kita cari pagi, siang, sore, malam, yang kita dapatkan itu amanah Allah, titipan Allah, titipan Allah, yakinan seperti ini merupakan kunci di mana akan menutup suatu penyakit-penyakit jiwa lainnya yang mungkin akan muncul bila pemahaman harta sebagai titipan Allah yang tidak disadari orang yang memiliki hadirin hadirat soimin soimat cakat menyadarkan seseorang akan hartanya bisa yang memberi, bukanlah berarti dia berada di posisi atas. Merasa memiliki. Jika perasaan buruk itu muncul. Jangan sampai kita, oh bisa jakat dipamer-pamerkan. Oh kalau jakat saya ini, itu cuma titipan Allah. Bukan milik kita. Oh merasa paling tinggi bisa jakat. Jangan niatkan. Jika perasaan buruh itu muncul, maka jakat tidak bernilai apa-apa. Karena dengan jakat, justru menyadarkan orang untuk mengetahui bahwa bukan ia yang memiliki harta itu. Hadirin tamu-tamu Allah yang berbahagia. Oleh karena itu, orang yang diberi jakat, orang-orang mustaik akan merasa mulia karena ia memperoleh harta jakat bukan dalam posisi mengemis bukan dalam posisi meminta-minta karena jakat adalah haknya mereka haknya pakir miskin namun jangan terus-terusan kadang-kadang kok miskin terus-terusan istiqomah berusaha dengan dapat jakat kita bekerja akan tetapi perlu juga diketahui bahwa dengan zakat seharusnya mengangkat mereka untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga mereka terhindar dari kemalasan dan ketidakperdayaan terhadap terus-menerus tergantung pada orang lain. Mudah-mudahan dengan menerima zakat tahun ini Ramadan ini nanti tahun berikutnya kita nggak nerima lagi justru kita bisa memberi jakatnya berusaha jangan terus meminta oh jadi omeskin oh, miskin kok terus terusan istiqomah kita berusaha dengan harta kita berusaha dan berdoa minta Allah agar bisa nantinya bisa memberi jakat. Hadirin hadirat soimin sewet rohimakumullah. Karena apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima terus. Mari kita oleh karena itu. Dulu Pak Bu. Ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Kenal enggak? Umar bin Abdul Aziz. Yang kenal ya sedikit, yang kenal alhamdulillah. Tapi kalau ditanya siapa Dani, waduh luar kepala. Kalau ditanya artis, Ayu Ting Tong, apal lagi? Umar bin Abdul Aziz, cucu Umar bin Khattab. Beliau itu memimpin negaranya. tak kurang dari dua tahun. Negaranya aman, sentosa, makmur rakyatnya yang jakat banyak namun susah mencari mustaib orang-orang yang menerima jak jakat kalau di negara kita gimana ini banyak yang jakat atau banyak yang minta jakat jujur di puasa yang antri yang menerima jakat antri minta THR ya eh, ini komandan kita ini Pak Rama Pak Tamami tahu itu antri di stikal katanya kalau THR keluar penuh semuanya apalagi malam terakhir di pembagian sembako di sini waduh penuh sekali yang datang ini menandakan kemakmuran kurang oleh karena itu mari kita kembali ke jalan Allah fafiru ilallah kembali ke jalan Allah mengapa Umar bin Abdul Aziz sukses, memegang amanah, memimpin negaranya, bisa memamurkan rakyatnya. Lantaran senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, bulan pembakaran, agar kita menjadi benar-benar insan yang laalakum tatakun. Apa itu insan yang bertakwa, yakni orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, senantiasa menjauhi larang Allah dimanapun kita berada. Kalau kita jakati tentunya dari hasil usaha kita sendiri, kalau kita jakati dari uang korupsi, bagaimana? Tat lah, uang korupsi zakat dan uang haram habis curi dikeluarkan zakatnya ya bersih-bersih kotoran dikeluarkan gak bikin bersih ingat pak bila kita makan barang haram sesuap nasi pun makan barang haram sesuap aja masuk dalam perut kita maka ibadah kita selama 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi pagi siang sore pakai uang haram uang korupsi naudzubillah mindal oleh karena itu mari di bulan puasa ini kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah kita kumpul dengan orang-orang yang soleh senantiasa kita ingat akan fakir miskin kaum itu apa jangan sampai kita nggak mengeluarkan jakat kita kalau belum mampu jakat bagaimana Kak? Belum sampai cukup nisabnya. kita sodako. Perbanyak impak sodako kita dengan sodako itu, maka kita nanti akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sodako di bulan suci Ramadan, apa-apa belum ada mau lebaran, baju baru anaknya belum ada nanti hidangan untuk tamu-tamu belum ada perbanyaklah sodakoh ya orang kaya bisa sodakoh impak bau masjid pernah suatu saat pak bu gerombolan pakir miskin menghadap Rasulullah SAW ya Rasulullah ada apa ini saya gerombolan pakir miskin ya Rasul kenapa Kok surga diboking orang kaya semua ya Rasulullah? Kok bisa begitu? Yang bisa jakat orang kaya, betul? Yang bisa haji umroh orang kaya. Bangun masjid, bangun jalan orang kaya. Terus surganya pakir miskin di mana ya Rasulullah? Ayo saudaraku, kata Rasul. Mari baca tasbih sama-sama Pak Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Orang kaya, orang miskin, sama-sama baca tasbih tiga kali. Orang miskin mau ngelebih sodako, gak punya duit, Kantongnya kosong, melombong bolong, gak ada isinya. Sedangkan orang kaya, setelah tasbih, masih dilebihkan sodako seribu dirham. Nanti tasbihnya pakir miskin, ditimbangan Allah lebih berat daripada tasbihnya orang kaya. Yang dilebih dengan sodako seribu dir. Enak kaya miskin bu. Enak kaya miskin pak. Ini kelebihan orang pakir miskin. Alhamdulillah. Yang kedua. Kelebihan pakir miskin kata Rasul. Nanti pakir miskin itu masuk surga lebih dulu. Dibanding orang-orang kaya. Orang kaya. Orang kaya masuk surga ditadang dulu. Dari mana hartamu? Dikemanakan? Dihisap dulu. Kalau orang miskin mau dihisap apanya? Gak ada apa-apanya. Langsung masuk surga. Alhamdulillah. Enak kaya miskin. Tapi yang miskin yang beriman kepada Allah. Sudah miskin gak mau puasa. Sudah miskin gak mau sholat. Susah dunia, susah akhiratnya. Naudzubillah Yang ketiga. Kata Rasulullah. Nanti pakir miskin itu kata Rasul, dibangunkan rumah emas, intan, perak, permata. Orang-orang kaya nggak bisa masuk. Yang bisa masuk hanyalah fakir miskin. Orang kaya nggak bisa masuk. Uma yang indah itu untuk siapa? Yang bisa masuk para Nabiullah, Rasulullah, wali-wali Allah dan orang-orang miskin yang bertakwa kepada Allah. Orang kaya nggak bisa masuk, jangankan masuk bu, nginceng aja nggak tembus. Apa nginceng tuh? Ngintip Pak Mami, ngintip nggak tembus pandang. Oleh karena itu kata Rasul, itulah kelebihan pakir miskin. Alhamdulillah, seneng pakir miskin. Oleh karena itu para suaimin suamat rahimakumullah. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita ada, kita harus senantiasa hidup dengan bersyukur dan bersabar. Bila kita dilebih kelebihan harta oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah dengan dikeluarkan intak sodakohnya, dikeluarkan jakatnya. Bila kita diberi kekurangan ke harta kita, harus senantiasa bersabar menerima dengan lapang dada. Sabar dan syukur menyatu. Insya Allah dua-duanya masuk surganya Allah. Amin ya robbal. Sekian dari saya, mohon maaf yang benar dari Allah yang kurang dari saya sendiri mari kita sebelumnya mohon Allah berdoa yang salah dari saya kumpullah kita senang orang, orang yang baik insya Allah akan jadi baik kumpul orang jahat akan menjadi jahat kumpul orang bakul minyak wangi akan ikut baunya wang wangi kalau bapak ibu soimin soimat jamaah masjid istiqlal Kumpul dengan saya Imam Tur Mudrik Putra Banyuwangi, InsyaAllah ikut semerbak dan mewangi. Insya Alfa Ta'ah, Audzubillahinash Shol. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya kan Abu Dua, Iya kan. Birotolad nombal gimakhirin. Abdul Dikri, La Ilaha Illallah. ayun majud la ilaha illallah ayun mabud la ilaha illallah ayun balil alhamdulillah Allah masyaallah Muhammad hamdan syakirin hamdan ami wa yuqabi majida ya rabbana lakal hamdu Rabbana la tudhi qulubana ba'da hadzaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubi wa li walidayya warham guma kama rabbayana shaghira. Walidatina wa li ustadina wa li wanna masyayina jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ayyami minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, idina syarat dolimin. Ya Allah ya Gopar, ya Allah ya Gopar, engkau yang maha pengampun ya Allah. Kayak makhlukmu yang lemah yang doib ini ya Allah, yang berlumuran dosa ya Allah, yang berkumpul di rumahmu ini ya Allah, di masjid istiqlal ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami, Ya Allah. Dosa ulama-ulama kami, Ya Allah. Dosa para pahlawan-pahlawan negeri kami, Ya Allah. Dosa para pemimpin-pemimpin kami, Ya Allah. Dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin-muslimat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, lindungilah kami, keluarga kami, bangsa kami, Ya Allah. Dari godaan setan yang terkutuk, Ya Allah. Tunjukkanlah ke jalanmu, Ya Allah. Itina syiratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim Ya Allah Ya fattahu ya alim Bukakanlah pintu ilmu kami Ya Allah Ilmu yang barokah Ya Allah Ya fattahu ya rojak Bukakan rezeki kami Ya Allah Rezeki yang halal yang barokah Ya Allah Untuk bekal ibadah kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya kapi Ya mukni Ya fattah ya rojak Ya karim Ya Allah lapangkanlah rezeki kami Ya Allah Udi bulan suci ini Ya Allah mudahkan kami bisa menyayangi anak yatim kami doa apa Ya Allah Bisa berbagi dengan saudara, saudara kami yang membutuhkan Ya Allah Ya Allah mudah pada ibadah kami bulan suci Ramadan ini Ya Allah Bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar Ya Allah Malam yang kau muliakan Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Berikanlah kami panjang umur Ya Allah Untuk senantiasa taat kepadamu Ya Allah sampaikan umur kami ya Allah sampai Ramadan tahun depan ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jangan kau cabut nyawa kami ya Allah ketika kami lupa kepadamu ya Allah jangan kau cabut nyawa kami ya Allah kita kami sedang maksiat padamu ya Allah jangan kau cabut nyawa kami ya Allah ketika kami jauh darimu ya Allah ya Allah ya Rabb cabutlah nyawa kami ya Allah Jadi kami dekat denganmu ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah. Kita kami sedang beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rob. Cabutlah nyawa kami ya Allah. Kita kami sedang memperjuangkan agamamu ya Allah. Agar hidup kami sah husnul khotimah ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Urusan dunia akhirat kami ya Allah. Jangan beban pada kami ya Allah. kami tidak mampu tak memikulnya ya Allah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah mu yasiru yasir. Ya mudabbiru dabbir. Allah mu yasir umur ala kulagra. Fil quranil adib. Ya Allah, ya Allah. berikanlah ke keturunan ya Allah. Anak-anak yang soleh dan salihah, Anak yang berbakti pada orang tua. Yang berguna untuk agama bangsa negara kami Ya Allah anak-anak yang bermanfaat untuk umat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Ya salam ya salam salimna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.